السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwati fi pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah. Biidnillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas kisah sul anbiya wal mursalin kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kisah-kisah para anbiya dan rasul salah satu faedahnya yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an adalah meneguhkan hati jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita menceritakan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan hati kita. Allah taala berfirman wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul fu'adak. Dan kisah-kisah para rasul yang kami ceritakan kata Allah Subhanahu wa taala ya adalah untuk ya, agar dengan cerita tersebut kami teguhkan hatimu wahai Muhammad di surah Hud ayat yang ke-120 maka ikhwati fiddin kaum muslimin rahimani wa ya, kita membahas kisah para nabi dan rasul untuk meneguhkan hati kita bahwasannya ujian rintangan di dalam jalani kehidupan apalagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah ya, seperti halnya para anbiya wa rasul pasti menemuin atau pasti menemukan di dalam perjalanannya ada wal -bala", ya itu rintangan rasa sakit kemudian cacian makian dari orang-orang maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para anbiya war rasul kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam agar meneguhkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwati fiddin azzaniallahu wa sallam. ya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kisah Nabiullah Yunus alaihissalam Yunus alaihissalam ya Allah akan kita bahas ya dari kitab fabihudahummaqtadih dan sumber lainnya ini kitab ini tangan atau yang menulisnya adalah Syekh Uthman Khomis. Nabi Allah Yunus Alaihissalam ayahnya bernama Matta, Yunus Ibn Matta alaihissalam Nabi Allah Yunus alaihissalam ini dari lahir dari garis keturunan Yakub alaihissalam salam. Jadi Nabi Yunus termasuk dari Nabi dan Rasul Bani Israel. Ini Israel. Disebutkan Wakil Innahu min bunyamin ibni Yakub akhi Yusuf min ummihi wa abi. Dan dikatakan bahwa Yunus alaihissalam salam termasuk anak-anak atau ya anak-anak dari Bunyamin ibn Yus ibn Yakub. anak dari Bunyamin eh, ibn Yakub, yaitu Ahi Yusuf. Ya. Bunyamin ini adalah saudara Yusuf alaihi salam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah Nabi, -kisah Yus, Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran di banyak ayat di beberapa surah di dalam Al-Quran. Di, salah satu di surah Saffat ya Allah Subhanahu wa taala firman wa inna Yunusa minal mursalin. sungguhnya Yunus adalah termasuk dari golongan atau termasuk dari para rasul. Dari para rasul. Ikhwadiddin ajzanallahu wa iyyakum jami'an. Uh, kisah Nabi Yunus ya menarik untuk kita bahas ya, karena sebagian ya kisah tentang beliau atau cerita tentang beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang karena kita ketahui bahwasanya Nabiullah Yunus alaihissalam ya ia meninggalkan dakwahnya kemudian Allah subhanahu wa taala berikan dia ujian atau hukuman dari hal tersebut namun perlu kita ketahui Yaqutuddin az Allah bahwasanya Nabiullah Yunus adalah ya, dari eh, golongan atau dari termasuk keturunan nabi dan dia adalah seorang nabi bahkan rasul ya. perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Nabiullah Yunus alaihissalam memiliki kedudukan kedudukan yang lebih mulia tentunya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum mereka para anbiya dan rasul itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Maka ikutlah penunjuk mereka. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak boleh merendahkan para nabi dan rasul dengan kesalahan-kesalahan mereka. Karena kita ketahui bahwasanya setiap Bani Adam tanpa terkecuali khata. Kata Nabi SAW, alaihi bani Adam khata. Setiap nah, cucu Adam berbuat kesalahan. Jadi kita tidak boleh yang merendahkan apalagi menyalahkan para anbiya dengan kesalahan beliau tentu itu Allah Subhanahu wa taala ketahui hikmah di baliknya dan tentunya para anbiya war -rusul adalah orang yang paling cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang paling cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan mereka maka tidak pantas kita rendahkan apalagi kita salah salahkan walaupun itu dengan kesalahan ya, yang mereka kerjakan. Ikhwatifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Yunus shalawatullah wa kaghairihi min ikhwanihi al-anbiya. Jadi Yunus ya, seperti saudara-saudaranya yang lain dari kalangan para nabi yaitu berdakwah ya, berdakwah kepada kaumnya ya. ila ibadatillah wahdah. Baik, oh, ini poin yang penting. Khati Para anbiya war rusul, anbiya wal mursalin, semua nabi dan rasul dakwahnya adalah yang paling utama adalah ibadatillah wahdah. Itu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdah dengan mentauhidkannya. Jadi para anbiya war rusul dakwah yang paling pertama dan yang paling utama adalah tauhid ya mengajak manusia untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan kesyirikan maka Yunus alaihissalam ya mengemban amanah ini ya menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi ya, sama seperti kaum-kaum sebelumnya dari kalangan Bani Israel kadzabu ar-rusul ya kafaru bihi wa kadzabuhu ya mereka mengkufuri dan mendustai para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itulah sifat dari Bani Israel ya. padahal ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menegak, telah menegakkan atau memberikan mereka hukuman Allah telah mengazab umat-umat sebelum mereka supaya menjadi apa supaya menjadi pelajaran ibrah bagi mereka agar mereka tidak mengulangi ya, atau tidak mengingkari para anbiya wa rasul akan tetapi ya, mereka tetap ya kafaru bihi wa mengkufuri dan mendustai para anbiya wa rasul maka Yunus alaihi salam ya berdakwah siang dan malam seperti saudara-saudara yang lain menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kaumnya terus mendustai dan mengkufurinya ya. Ada hal yang penting ikhwati wa iyyakum anna Yunus ursila ila fil musil Jadi Yunus alaihi salam diceritakan bahwasannya ya beliau diutus kepada kampung suatu kampung ya pemukiman yang ada di Mosul ya kalau sekarang berarti di Irak ya, ya di Irak di Irak nama kampungnya adalah ya yuqalulaha nin, ya. ya nama kampungnya Ninewa di Mosul atau di Irak baik Yunus alaihi salam istamarra da'watihi ya Masya ya. Beliau menjalankan dakwah beliau, tugas beliau, amanah yang diimbankan kepada beliau dengan sebaik-baiknya, masya Allah, ya, sampai beliau marah dengan pendustaan dari kaum kaumnya, pendustaan dari kaumnya maka beliau marah ya, dan khoroja mukhlibah. Sebelumnya Yunus alaihissalam sudah memperingatkan kaumnya bahwasannya atas kedustaan kalian semua Allah akan menurunkan azab. Ya, sudah mengancam mereka dengan azab Allah. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azab min Allah lakin. tetapi tetap saja kaumnya mendustainya. Maka beliau khoroja mughadiban keluar dengan marah sekali. Ya, Tapi sehingga cerita Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, meninggalkan kaumnya sebelum Allah subhanahu wa taala perintahkan. Makanya Allah subhanahu wa taala dalam Quran menjelaskan mashhun. Yunus alaihissalam ilal fulqil mashhun. Yang mana ya, abako, maknanya adalah ya, seorang hamba yang lari atau kabur dari tuannya dari tuannya karena Yunus alaihissalam ya, seorang hamba yang lari dari tuannya yaitu pergi tanpa izin dari Allah subhanahu wa taala inilah kekeliruan Yunus sebagai manusia ya. beliau keluar dengan kemarahan dengan kaumnya ya, tetapi Allah subhanahu wa taala belum mengizinkan Allah subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah sofat ayat 140 iz abaqain fulqil almeshhun Ingatlah ketika Yunus lari dari uh, kapal yang penuh muatan, lari dalam yaitu kabur ya dari tuannya. Taib. Ya, ta Yunus alaihissalam ya, Alhamdulillah lupa untuk dikhoroh ya, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum yang membangkang. Ya, meski kaumnya telah didakwahi, membangkang, didakwahi, diustakan. Didakwahi bahkan diancam dengan azab mereka tidak peduli. Ingat cerita Yunus pun ya, menaiki buah kapal ya, buah kapal untuk meninggalkan kaumnya. Maka Qadrullah kapal tersebut yang dinaiki Yunus alaihi salam Yunus alaihi salam ketika beliau meninggalkan kaumnya itu muatannya ya. overload ya kepenuhan yang mana harus ya, dikurangi muatan tersebut ya. Ya. al fulki al mashun itu kapal yang muatannya penuh sehingga fasaha minal mudhadin Allah Subhanahu wa taala di dalam surah shafat ayat 141 menceritakan tentang cerita Yunus ini kemudian untuk ya, mengetahui Ya, karena sudah penuh muatan kapal tersebut maka harus ada yang turun harus ada yang turun mau tidak mau mereka sahama berundi ya, mengundi ya, siapa yang uh, akan turun ya dari kapal tersebut karena kalau tidak ya, kapal tersebut akan tenggelam maka mau tidak mau daripada ya mudarat yang lebih besar maka mereka melakukan undian siapa yang akan turun maka mereka pun mengundi ya kemudian terpilihlah uh, atau ya yang terpilih untuk turun dari kapal tersebut adalah Yunus alaihi salam Yunus alaihi salam kemudian ada sebagian yang ikut dalam undian tersebut sebagian orang mengatakan Uh, bahwasannya alangkah lebih baiknya kita ulang undiannya sekali lagi, karena mungkin tadi ada kekeliruan ada kesalahan ya maka coba kita undi sekali lagi, mereka mengundi lagi, Qadrullah yang terpilih kembali Yunus alaihi assalam, seperti kita ketahui tadi, khuatifuddin azinallahu wa'ayyakum jami'an ya. karena ya jikalau ya, ini ada dua pilihan dia. Ya. Yang pertama jikalau tetap bertahan dengan muatan yang sangat penuh kapal tersebut tenggelam, maka tenggelamlah seluruh di atasnya. Maka yang kedua iqwatifidin mereka melakukan undian. mereka melakukan undian maka akan didapatkan dari undian tersebut yang akan turun dari kapal. Dan Penumpang yang lain di atas kapal selamat. Nah ini kemudurutannya yang lebih kecil tentunya. Waibikatsifiddinazinallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Nabiullah Yunus eh, akhirnya Nabiullah Yunus alaihissalam ya menyadari bahwasannya namanya telah keluar maka beliau pun berdiri membuka bajunya kemudian lompat ke laut. Allah Ta'ala berkata di dalam ayat selanjutnya, di surah Sofat ayat yang 142, Fal taqomahul hutu wa huwa mulim. Ya. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. ini. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam lompat ke lautan, beliau ditelan oleh ikan paus, maka para ulama menjelaskan bahwasannya, wa huwa mulim, yakni Nabi Yunus alaihissalam telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Yunus AS ditelan ikan paus. Baik, ikhwah fillin anjina Allah wa jami'an. Allah di dalam surah Al-Anbiya juga menjelaskan ya tentang kejadian tersebut wa huwa qailun wa dhannuni idh haba mughadiba fa dhanna allan naqdiru ya. Dan ingatlah kisah Zunnun ya atau Yunus ketika pergi dalam keadaan marah lalu menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Ya, maksudnya ya Nun yakni nun artinya ikan paus ya. Dan nun yakni sebutan untuk Yunus alaihi salam. Ya. Yunus alaihi salam. Dari ayat ini khotifuddin anzalallahu wa iyyakum jami'an Zunnun ya. Itu orang ya atau ya, ikan paus ya ikan paus eh, ya, sebutan untuk Nabiullah Yunus alaihissalam. Maknanya adalah Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, paus, tersebut. Ya, paus uh, tersebut. Ya. Sebelumnya, Khotib jami'an ya. min fi wal inabah wal Sebelumnya ketika Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kaumnya, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan memasukkan ke dalam hati-hati kaum Yunus alaihissalam at wal inabah. Rasa taubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wal khauf dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala lam masyahidu lam masyahadu muqaddimat al adab ya ketika mereka sikan bahwasanya ini bakal bakal bala atau musibah akan menimpa kita maka mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala anabu walajau jadi kaum nabi Yunus ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha illa qaum Yunus." amanu kashafna 'anhum 'adzab dunya, ya. maka apabila ya mereka ahlul qaryah ya, penduduk kaum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermanfaatlah iman mereka. Tetapi nah, mereka menustakan akhirnya Allah azab. Kecuali kaumnya Yunus. Ya. Kecuali kaumnya Yunus alaihissalam. Mereka taubat kepada Allah subhanahu wa taala sebelum datangnya azab. Nabi-nabi sebelumnya tidak. Allah subhanahu wa taala telah adab mereka semua dengan eh, dikarenakan kedustaan mereka kepada Nabi dan Rasul mereka. Kaum Yunus tidak. Mereka anabu walajau watabu ilallah subhanahu wa taala. Mereka, mereka taubat kembali kepada Allah subhanahu wa taala sebelum datangnya Uh, Tayyib. wa kita kembali lagi ya bahwasanya Yunus alaihissalam ketika lompat dari kapal tersebut langsung ikan paus melahap beliau. Alaihissalam. Langsung di hadapan ya para manusia pada saat itu yang ada di, di dalam kapal. طيب. ya maka naminaul mudhadin faltaqumul maka dia pun dimakan paus kemudian yunus alaihissalam salam fi batnil ya dia pun berada di dalam bathnil hud ya allah subhanahu wa taala ya amarallahu alla yaksir Azman wa Alla Allah Subhanahu Wa Taala ya, memuhiyukan kepada paus tersebut jangan dihancurkan tulangnya dan jangan dimakan dagingnya. Ya, maka Yunus Alaihissalam ya utuh ya, dalam keadaan utuh tidak tidak ada yang patah dari tulangnya ataupun tidak ada yang ya dimakan ya, dagingnya oleh ikan paus tersebut. Ya Allah memayukan maka Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus. Fi batni al-hud. Fi batni al-hud. Walama istakara fi batni al-hud. Hasaba anahu qadmat. Faharaka jawarihahu. Faharaka jawarihahu. Faidha hiya tataharrak. Farallahu sajidah. Ketika Yunus AS ya, sampai di perut paus tersebut, ya, dia menyangka bahwa dirinya telah Yunus Alaihissalam mengira bahwasanya dia telah wafat. Faharok, ya, dia menggerakkan ya, anggota tubuhnya. Ya. Terkaget Yunus Alaihissalam bahwasanya anggota tubuhnya, kakinya, ya, tangannya, dan yang lainnya bergerak. Fakor Allah maka Yunus ya, Alaihissalam langsung tersungkur sujud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, "Rabbi ittakhadtu masjid dan lam ya'buduka ahadun fi mithli." Allahu Akbar. Ya. Allah ya, aku ya sujud ya, ya di di tempatku ini ya, masjidan ya, tempat aku sujud, lam ya'buduka ahadun fi mithli. Tidak ada seorang hamba pun yang mengibadahimu yang bersujud kepadamu seperti halnya ini itu sujud di dalam perut ikan paus ya tidak ada yang ya, dari hambamu yang yang beri, mengibadahimu seperti ini ya, sujud padamu di dalam perut ikan paus ikhwatul wa iyyakum jami'an mudda baqaihi jadi ulama juga menerangkan kepada kita bahwasanya ada khilaf di antara ulama tentang mudah atau berapa lama Ya, durasi Nabiullah Yunus AS di dalam ikan paus. Berapa lama? Tidak ada penjelasan yang rinci ya, di dalam Al-Quran subhanahu di dalam Al-Quran Al-Karim bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan berapa lamanya. Ya, berapa lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjelaskan di sini, sebagai pelajaran pada kita, bahwasanya Yunus Alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berapa lama. Ala ya, kulli Yunus Labi Safi fatrah. Fatroh menetap di perut ikan paus itu beberapa waktu saja tidak disebutkan berapa lamanya. Semua kemudian keluar. <tuh> Allah Ta'ala berfirman فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ya. andainya Yunus salam bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Kita akan kami tinggalkan dia di dalam perut tersebut sampai hari yubathun dibangkitkan yaitu hari kiamat. Maka di sini kita ketahui idan la bisa waktu muayyanan ghairu ma'lum ya dia di berada di dalam ikan paus waktu tertentu yang tidak diketahui berapa lamanya. Ya. Baik, ikhwatul azanillahu wa iyyakum jami'an. Namun di sini ada kaul yang masyhur ya, perkataan yang masyhur tentang berapa lama Nabi Allah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Yang pertama adalah yomun wahid, ya, satu hari. Wakil salah satu ayam, tiga hari. Ini yang masyhur ya. Bahwasannya Yunus alaihissalam di dalam ikan perut ikan paus, yang pertama mengatakan satu hari, yang kedua tiga, tiga hari. Baik, ikhwati fi din ikhwati fi din azanallahu wa iyyakum. Uh, Allah taala mengatakan "Fadhanna an lan naqdiru alayh." Yunus alaihi salam mengira bahwasanya kami tidak mampu untuk menyempitkannya atau untuk me apa, menyulitkannya. Ada tafsiran yang salah ya. Qatifuddin azanallahu wa iyyakum jami'an bahwasanya orang menafsirkan zona allan nastati an nuhlikah wa hadza batil bil ijma bahwasanya Allah SWT mengatakan Yunus menyang, mengira bahwasanya kami tidak mampu untuk menghancurkannya dan ini ini tafsiran yang salah allan naqdir alaihi maksudnya adalah allan nudayyik alaihi allan Yunus menyangka bahwasanya kami tidak mampu menyempitkan urusannya alai dan ini yang makna yang lebih tepat ya karena Allah swt men ya, menyampaikan bahwasanya ya. dan Yunus ya, meninggalkan kaumnya pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahwasanya kami tidak bisa mempersempit urusannya Nah Yunus ya, meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah swt nah, jadi maknanya adalah menyempitkan, kami menyempitkan urusannya, bukan kami ya, menghancurkan, ya atau uh, apa namanya ikhwatifiddin azinallahu wa'iyakum jami'an Yunus <tuh> alaihissalam ya, di dalam perut ikan paus tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang doa ini Ya, Masya Allah menjadi doa sekaligus zikir, zikir yang berisi doa ya. Dan Rasulullah saw mengajarkan kepada kita sebagian zikir yang mengandung doa. Salah satunya apa istighfar, astaghfirullah itu adalah zikir yang mengandung doa karena bentuknya adalah tolap ya itu meminta ini. Jadi zikir sekaligus doa. Dan Yunus alaihissalam ya juga berdoa, kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat di dalam perut ikan paus tersebut. Doa yang sering kita lantunkan sekarang. Akan tetapi ya, ulama sebelumnya menjelaskan bahwasanya Yunus alaihissalam Yunus alaihissalam di dalam az-zulumat di dalam kegelapan-kegelapan yang itu kata ulama tiga tingkatannya tiga tingkatannya Allah Taala di dalam Al Anbiya ayat yang ke-87 katakan fanada fanada fi ya fanada fi dan Yunus alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam azulumat ya ulama mengatakan azulumat di sini maknanya ada ya, maknanya itu berarti tiga tiga kegelapan yang pertama adalah batnil Ya. Kegelapan perut dari ikan paus itu tersendiri. Karena di dalam ya, perut ikan paus tentu gelap sekali. Yang kedua adalah ya zulamah ya, al bahar fal fil Ya, Itu kegelapan lautan. Jadi wa lautan itu sangatlah gelap apalagi semakin dasar laut tersebut maka semakin gelap maka itu yang kegelapan yang kedua itu bahar dan paus tersebut ya, itu di dalam lautan itu sendiri yang sangat gelap kemudian kegelapan yang selanjutnya adalah lamatul lail wahada yokowi anna yunus maka batni alhud ila lail Baik. yang ketiga adalah kegelapan malam jadi ya, kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan dan kegelapan malam. Inilah kegelapan yang diterima oleh Yunus alaihi salam, yang dialami oleh Yunus alaihi salam. Ya, jadi yang ketiga tadi zulamatul lail, kegelapan malam dan ini menguatkan pendapat bahwasanya Yunus alaihi salam ya itu berada di perut ikan paus hingga malam hari. Bahwasanya ada yang mendapat bahwasanya Yunus alaihi salam ya dari pagi atau dari siang sampai malam hari. Ya, sampai malam hari ya, di dalam perut ikan paus tersebut. Fa jitama'al hadhi 'ala Yunus rawayatullah sallallahu alaihi. Ya. Toyib. Maka kegelapan-kegelapan ini terkumpul terkumpul dan menimpa Yunus alaihi salam. Ya. Dirasakan dan dialami Yunus alaihi salam ya. Allah. Kemudian Yunus alaihi salam Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Panada fi dhulmat Alla ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Alla ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Tapi si engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah zikir ya sekaligus doa yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbal fid-din 'azana Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan balaulaa annahu kana minal musabbihin ya menjelaskan halu Yunus alaihi salam keadaan Yunus alaihi ya. salam bahwasanya Yunus alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang ya bertasbih ya yang sering dan rajin untuk bertasbih ya menyanjung Allah subhanahu wa taala menyebut Allah subhanahu wa taala berzikir kepada Allah subhanahu wa taala dan ini menjadi keutamaan tasbih keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala keutamaan ya mengucapkan subhanallah dan yang lainnya. Kalaulah an amil bisa fi batnihi ila yaumil ba ya. Jadi seandainya ya kata ulama, "Lau annahu qala tilkal kalimah wa qabla an yadkhul batn hud." Yunus alaihi salam ya tentu tidak apa ya, bukan hanya ya menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di kala dia sedang ditimpa musibah saja. Ditimpa musibah saja, ketika masuk baru dia berzikir kepada Allah. Karena ya dahulu sebelum sebelumnya Yunus Anaisalam di saat dia a.. di saat lapangnya dia berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting kata Firdin Azza Wa Jalla jamian ini. Uzkurullah fi arroqo ya kita harus kata ulama Uzkurullah fi arroqo ya yadku ya yadkurullah ya yadkurkumullahu fi shiddah ingat Allah, ingat ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak banyaklah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di waktu lapangmu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatmu di waktu sempitmu. Jadi, ya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Yunus Alaihissalam karena dahulu dia adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di lapangnya. Maka ketika sempitnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyelamatkannya. Baik. فَإِنَّ Yunus Kana مِنَ اللَّهَ Fakana musabbihan Lillahi qabla an Dan Yunus alaihi Termasuk orang-orang yang Selalu berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjaga hak-hak Atau menjaga batasan-batasan Hudud Batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia termasuk orang yang suka bertasbih, suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia masuk ke dalam perut ikan paus di sebelum. Wal aksu maka lawannya itu Firaun. Firaun yang abdan ya. Dia adalah hamba yang pembangkang ya, durhaka. Maka dia mengingat Allah ketika apa? ketika adrokahul gorok ya ketika sudah gor goroh ya, sudah nafas ya atau air ya air lautan memenuhi mulut atau kerongkongan Firaun maka ini tidak tidak Allah terima ya sementara Yunus alaihissalam adalah orang yang mengingat Allah subhanahu wa taala di dalam keadaan lapang barang siapa yang mengingat Allah di kala lapang maka Allah akan mengingatnya di kala sempitnya. Tapi azinallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di hadis yang panjang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat bahwasannya ya ada doa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertolak, artinya Dak. wah mustajabah Jadi doanya ini mustajab doa yang mustajab. Ya. Ketika seseorang berdoa dan membaca doa ini, maka doanya akan mustajab. Apa itu doanya? <tuh> La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yada' biha muslimu ya, rabbahu fi syai'in qad illa istajablah. Illa istajablah. Ya. Siapa ya? mendoa seperti doanya akhi saudaraku kata Nabi SAW yaitu apa dan nun Yunus AS ketika dia di dalam perut paus la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minal zalimin maka doa tersebut ya, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu SWT taala ya, kecuali Allah isti jawab, Allah istijabah ya Allah jawab doa ter tersebut doa, doanya mustajabah Kaihwatifidin azanillahu wa ayyakum jami'an Harus kita hafalkan ini doa ini ya La ilaha illa anta ini kuntu zalimin Kita hafalkan, kita terus baca ya Karena ya doa ya dengan doa, eh, zikir mengenung doa itu yang lebih utama ya lebih utama kemudian Nabi saw juga di dalam hadis yang lain ya tentang bahwasannya doa Yunus Salam ini adalah doa yang mustajab kata Nabi ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu huwa ala kulli qadir ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin jadi sebaik-baik apa yang aku katakan dari nabi aku katakan dan saudara-saudaraku dari kalangan nabi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syaiin qadir ya. itu apa kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in ya dan doa Yunus alaihi ya, salam ya itu adalah diawali dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. tabi khatifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an Kala Yunus alaihi salam hadhi al kalimat, wahyu fi batin al hul wa indaha qala allah tabaaraka wa ta'ala fanabadzahu bil ara'i wa huwa saqim ya, yunus alaihi ya, salam berdoa dengan doa tersebut maka allah subhanahu yeah. wa ta'ala mengeluarkannya dari perut ikan paus tersebut fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim maka allah subhanahu wa ta'ala mendamparkan yunus alaihi salam di mak ya makfar ya di, di tempat yang sunyi lagi sepi dia ya, tidak ada orang sana. leisa fihi ahad bahwa sakim ya, dalam keadaan Yunus alaihissalam marid ya, sakit tapi bila tifidin azza di tanah yang ya, yang kosong tadi Allah subhanahu wa taala kemudian Ya, menumbuhkan di sana syajar ya. pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang dari pohon tersebut Yunus alaihissalam ya, makan kemudian menutupi tubuhnya dengan pohon-pohon yang Allah tumbuhkan tersebut. Ayyubah. Sehingga cerita Yaqutifidin azanallahu jami'an ketika Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus, kemudian dia dalam keadaan sakit ya, lemas. Allah Subhanahu wa taala beri dia makan, Allah Subhanahu wa taala kemudian beri pakaian. Maka Yunus alaihissalam ya rajia ila qaumi. Kembali kepada kaumnya. Wa huwa al-mashhur ahli al-ilmi annahu arsalallahu marrah thaniya ila qaumihi ba'da an tabu wa tadarra'u. dan ini masyhur di kalangan ahlul ilm Bahawa sana Yunus alaihi salam kembali Allah utus kepada kaum yang sebelumnya kaum yang telah taubat dan telah kembali kepada Allah subhanahu wa taala Allah taala berfirman di surah Safat wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin ya. kemudian Allah subhanahu wa taala mengirimkan Yunus alaihi salam kepada kaumnya ya, yang berjumlah mi'ati alf, seratus ribu. Au yazidun atau lebih dari dari seratus ribu. Fa'amanu ilahin. Maka mereka pun beriman. Ya. ilahin. Ya, maka kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Baik, ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka uh, yang perlu kita sampaikan ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. La yajuzu li ahadin ulama menegaskan kepada kita la yajuzu li ahadin an yattahima Yunus sallallahu ya, boleh seorang manusia manapun tidak ya, boleh ya, ya. menuduh Yunus alaihi salam bitaksir ya dengan salahannya tidak boleh kita salah-salahkan ya maka ketika seorang uh, mengingat atau membaca kisah dari Yunus Alaihissalam ya maka tidak boleh dia postoro ya, tidakmatihi atau menuduh Yunus melakukan durhaka kepada Allah subhanahu ta'ala tidak boleh karena Yunus alaihissalam adalah Nabiullah, tentu lebih mulia daripada kita sebagai manusia biasa. Nabiullah yang Allah jamin. Fathihuda humukot kata Allah dengan tunjuk para Nabi dan Rasul maka kalian berpegang teguh kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan wa inna Yunus alamin alrasalin sungguhnya Yunus termasuk dari para Rasul. Fala an yatahima Yunus. Aksir maka tidak boleh seorang manapun yang tuduh Yunus alaihissalam dengan kekurangannya, menyalahkannya dengan kesalahannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya pelajaran yang dapat kita ambil pada kisah kali ini, wa jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya terkadang menegur hamba-Nya ya, dengan ujian, dengan cobaan. Yang itu kita kenal dengan itabun. Ya, itab yaitu teguran untuk kembali, ya, teguran untuk memanggil kembali hambanya. Maka kita harus peka terhadap ya, teguran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ketika kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita kembali kepada Allah. Dan kedua adalah fadlut tasbih ya keutamaan tasbih dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di kala kita sedang lapang. ya fi shiddah. Ini penting Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala di kala lapang maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di kala sempit. Hadirin azinallahu wa iyyakum jami'an. itulah kisah singkat dari Nabiullah Yunus alaihi Semoga ya, apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil ibrah pelajaran ya untuk kita ya menjadikannya sebagai barometer ataupun pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.